Terima kasih majelis. Bu, tadi Ibu sampaikan cerita dengan pertanyaan majelis berkenaan tanggal 17 malam ya Bu ya? Iya. Nah, sebelum Pak Yosep pulang ke rumah, apakah Ibu pernah menghubungi Pak Yosep sebelumnya? Pernah, telepon. Apa yang Ibu lakukan waktu itu? Telepon nanyain, Pak pulang nggak? Jam berapa itu kira-kira? Itu jam 8, berapa ya? Hampir setengah 9. Hampir setengah 9. Terus apa jawaban Pak Yosep pada waktu itu? Iya, katanya mau pulang sebentar. Mau pulang? Ibu tahu nggak posisi waktu itu Pak Yosep ada di mana ketika Ibu telepon? Kan bilang katanya Papa lagi di Ciseti. Oh, Papa lagi di Ciseti. Rumah. Terus Ibu nanya, Pak mau pulang? Pulang nggak? Iya, pulang sebentar. Oke. Nah, setelah itu Bu, kan Ibu tadi sampaikan pertama kali bertemu dengan Saudara Danu itu di TKP pada saat klarifikasi anjing pelacak. Nah, ini keterangan Danu, Bu, sudah diperiksa di persidangan ini, menyatakan bahwa Ibu ada di TKP, Ibu sudah disumpah, kan, memberikan keterangan yang benar di depan majelis hakim. Apakah yakin pertama kali itu bertemu Danu di TKP pada saat ya, klarifikasi anjing pelacak? Saya yakin sekali, saya nggak pernah ketemu Danu. Tahu sama Danu, orangnya itu waktu itu. Sebelumnya Ibu belum pernah ketemu Danu? Belum. Kemudian tadi kan Ibu mundur sedikit lagi Bu ya, di malam kejadian. Setelah Ibu kemudian ke kamar mandi, Pak Yosep di kamar mandi, ya. Ibu mengetahui tidak apa yang dilakukan Pak Yosep pada saat itu? Besok paginya misalnya? Itu besok paginya tahunya, itu ada bekas nasi goreng, giring sama itu apa penggorengan. Itu kan Pak Yosep kebiasaannya itu, kalau masak nasi goreng itu nggak pakai kecap, nggak pakai bawang. Jadi tahu persis, oh berarti malam Bapak lapar gitu. Jadi nggak sempat dilayani makan. Ibu tidur langsung ya? Iya. Nah, kemudian Bu, ketika Ibu kan dihubungi sama Pak Aceh ya, Pak Aceh datang setelah kejadian. Kemudian Ibu menghubungi Arigi, kemudian Abi bangun pagi-pagi. Ibu sempat ngobrol-ngobrol nggak, mempertanyakan ke mereka ada di mana gitu? Itu jelas sekali kan, harus yakin ya. Kan. Itu AA katanya, ya Arigi ya. AA katanya ada saksinya mah, ada dua orang saksi, yang satu mah nggak tidur sampai pagi. Itu. Kalau Abi? Abi emang saya yakin, saya kenyakinnya Abi kebiasaan itu main game. Kalau di kamar itu dari kamar, itu ada di kamar. Terus pagi-pagi ketika siapa yang bekerja di Ibu itu? Ratna. Ratna. Waktu Ratna datang mengetahui nggak posisi Pak Yosep ada di mana pagi-pagi itu? Iya, ada di tukang Surabi. Ada di tukang Surabi. Iya. Kemudian Ibu ya, kita kan akhirnya bertemu ya, setelah beberapa hari saya diminta oleh Pak Mul untuk mendampingi kalian. Ya. Ya. Bu, itu tadi salah satu yang BAP yang diperlihatkan. Pernah nggak Bu waktu di BAP di Polda Jabar, khususnya ketika dokumen yang tadi, Ibu mengalami penekanan? Ya, gitulah. Jadi seolah-olah harus mengaku itu Abi, ini Abi, masa sih nurani seorang ibu? Katanya ini nggak pernah sama anaknya. Ini Abi ini. Apa yang dilakukan penyidik pada saat itu? Enggak apa-apa sih, cuman penekanan aja. Yang lain-lainnya emang waktu Mas Ratna itu emang marah sendiri ya. Sampai dibentak-bentak sendiri, katanya percuma ibu, katanya sholat. Itu kan, percuma katanya sholat, ibu bohong katanya. Itu bawa Mas Ratna itu kan tadinya gak ngomong gitu. Tapi hanya tekanan secara psikologis saja ya? Iya, cuma itu aja, enggak ada. Terus harus menyatakan bahwa itu Abi? Iya. Jadi saya merasa gimana ya, jadi bolak-balik. Jadi mau ngeliat ubinya gitu. Jadi kan memang anak-anak memang kan gantian gitu kan, ada ya emang lagi trennya ubi gitu. Emang cuma Abi doang yang pakai kayak ubi. Oke, kan itu kan kalau tidak salah lagi COVID ya Bu ya? Iya. Nah,
Bu, kemudian ini sudah diproses nih begitu lama ya, hampir 3 tahun. Bu, Ibu sudah ditetapkan tersangka pula pembunuhan ya. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Meskipun tidak ditahan, itu hidup kami hancur, Pak. Semua mata seolah-olah memandang kami ini seorang pembunuh gitu kan. Hancur, Pak. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Saya dipitnah Danu. Didolimi masyarakat memandang kami ini seorang pembunuh. Sementara cukup aja di sini lanjut. Sedikit saja, Ibu. Saya agak penasaran dari jam 1 sampai jam 5. Itu kalau Pak Yosef itu pulang pakai motor, motornya itu dimasukkan ke ada garasi khusus atau dimasukkan ke dalam rumah Ibu kalau dia pulang? Enggak ada garasi. Di sini gimana? Jadi di rumah gitu kan. Di tengah rumah kan ada ini tempat ruangan tamu, tapi suka dipakai garasi motor gitu. Di sana Bu ya. Kemudian ketika si Ibu bangun jam 5, kan seolah-olah Ibu tidak tahu apa yang dilakukan Pak Yosef sekitar jam 1 sampai jam 5. Hanya Ibu, itu ada perubahan tidak? Masih tetap di situ. Masih tetap di sana. Satu lagi Ibu, untuk yang tadi yang Ibu ngambil bekas makanan di kamar Abi ya, itu ketika Ibu ngambil piring bekas makanan Abi yang kebiasaan makan di dalam, dia ada? Ada. Lagi apa dia? Ada, tidur. Masih tidur, ya, ada di dalam. Ya. Sementara cukup ya. Ada. Mohon izin Majelis. Bu. Ini Bu. Pagi-pagi tanggal 18 pagi itu banyak sempatnya? Iya. Itu kan dari enggak tahu, enggak ada. Kalau ada yang berapa ini? Iya. Yang sekupi kan? Iya. Sementara dari kami cukup aja. Ini di WA ya. Ada bahwa saya akan jelaskan terhadap keterangan pada berita acara pemeriksaan tambahan pada tanggal 21 Agustus 2021 ketika terbangun sekitar jam 23.00 saya melihat saudara Abi masih memainkan handphone di kamar. Itu tidak benar. Nah, baru karena pada saat itu saya lupa lagi bahwa keterangan yang benar sesuai dengan berita acara pemeriksaan tambahan pada tanggal 26 September 2023 bahwa saya melihat saudara Abi terakhir pukul 17.00 sedang memainkan handphone di kursi ruang tamu. Iya. Jadi mana yang benar? Jadi saya itu lupa ya jam 11 itu, jadi saya takut salah kan disumpah saya ya, jadi takutnya. Jadi yang akhir saya terakhir ya, yang cuma itu takut salah gitu. Jadi ragu kalau yang malam itu. Jadi ragu. Iya, jadi takutnya kan saya disumpah gitu, tapi salah. Selanjutnya. Saudara kan ini rumah tangga ya dengan Pak Yosef. Jadi sering di tempat saudara ya, saksi. Ada enggak permintaan Abi enggak? Ya kalau Abi enggak di sini. Cuma itu yang tadi. Yang BMW itu. Kenapa enggak cuma? Yang mobil BMW itu. Ya kenapa dengan mobil BMW? Karena nganggur, diem terus kan nggak pernah dibawa-bawa, kan selalu ada di garasi gitu kan. Kata Aki, terus papa, AA kan belajar, kalau dikasih gitu, kalau bisa mau tidak mau gitu, itu diperbaiki ya. Nah, terus? Tapi disampaikan kan? Disampaikan gimana? Di rumah, Pak Yosef. Coba gimana? Nah, kata Pak Yosef,
nanti aja kalau udah ada uang kan dibeli yang murah gitu. Bisa nyetir? Enggak. Siapa? Abi hari ini bisa? Enggak, enggak ada yang bisa. Oh, enggak ada yang bisa. Cukup aja. Cukup aja. Ya, silakan. Ini ada tambah dari Pak Yusuf. Oh, saya ya. Dia bilang, dia besar juga asal tidak terbaik. Teknik tidak bisa, itu kan punya industri banyak sebenarnya dia. Jadi saya memberikan cuma memberikan janji kalau nanti ada uang saya akan berikan yang itu dia betul. Yang lain, yang tadi jam berapa? Yang tiga, yang mandi, ya saya. Nah terus. Mandi, terus ibu tidur. Yang satu itu. Nah, yang satu itu. Nah, gimana? Keterangan. Tadi kan nyampaikan istri saudara nah, setelah hubungan ini mandi, terus Pak ini pergi 15 menit mandi kan? Mandi. Itu di dalam. Iya. Cuma setelah mandi saya keluar sekitar kurang lebih jam 1 saya buat nasi goreng. Karena nasi goreng saya nggak pakai meci, nggak pakai kecap, cuma pakai garam aja, jadi cuma pakai bawang itu aja buat itu betul yang saya pakai. Terus memang betul pada waktu yang kelima bangunkan sholat subuh. Ya setelah kita buat nasi goreng jam satu kita tidur, jam lima kita baru bangun, kita bangunkan istri saya suruh ke kamar mandi ya karena belum mandi. Kalau saya kan malamnya sudah mandi, jadi langsung ke musola belakang. Jadi terus ya. Terus yang pada saat ke Surabi. Nah, ini setelah kita sholat terus ya selesai. Ya betul terus ya sampaikan. Ya terus saya bilang. Izin ke si Sepi pakai Sepi dengan pakai baju ini. Oh iya, itu setelah makan Sabi saya izin keluar langsung menggunakan mau ke Sepi itu tadi kan saya sudah pesan dengan itu Kenny ya. Betul apa yang disampaikan oleh dia ya. Ada lagi bu? Cukup ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oh, boleh.